they will move to next class or move to the other class. Yeah, but don't be sad because you still can meet your friend. Yes, you can still meet your teachers and still in active movie. Let's go sing a song, Sana. Yes, what song we will sing? Thank you, Lord. Let's go sing together, children.
listen to the story. Yeah. Are you ready, children? Let's prepare our hearts. Before we listen to the story, let's sing the song first. A gift to you. Yes. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Thank you, Jesus, for everything that you have done in our life. Thank you for your blessing. Thank you for your love. Later, after this, we will listen to the story. Please help us, God, to prepare our heart, prepare our ears, and let us understand what will we listen from the story. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Yeah. Are you ready, children? Yes, are you ready? Yes, sit down nicely. And cross your legs. Your leg. Or you can sit down nicely on the chair. And prepare your ears. Your eyes also. And zip your mouth. Zip your mouth. Okay. Ready? Yeah. 1, 2, 3, let's go. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Berita Pagi TM News bersama saya Bella. Dalam 30 menit ke depan, kami akan membawakan sejumlah berita-berita terhangat diantaranya adalah Bapak Presiden Jokowi mengumumkan bahwa virus corona telah masuk dan menyebar di Indonesia, sehingga mengakibatkan banyak orang yang tertular dan meninggal. Oleh sebab itu, Bapak Presiden Jokowi menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan pekerjaan, sekolah, dan ibadah di rumah, karena semua orang dapat tertular virus corona. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Bella beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam TM News. Apaan sih itu, Mah?
Kenapa kita semua nggak boleh keluar rumah? Aneh, ah! Oh. Itu adalah larangan keluar rumah dari pemerintah. Karena orang-orang yang terkena corona semakin banyak. Nah, kalian sudah mengerti kan tentang corona? Makanya kalian harus sehat. Sering cuci tangan ya, minimal 20 detik. Lalu jangan lupa memakai masker kalau mau pergi keluar. Jadi kita beneran gak boleh datang ke sekolah? Aku tidak bisa bermain sama teman-teman dong. Ah, kok gitu sih? Wah, aku gak suka. Aku gak bisa main bola lagi sama teman-teman. Aku kan ikut esku soccer. Wah, gak bisa ikut lagi deh. Wah. Ya, kita harus berdoa ya anak-anak. Supaya virus ini cepat pergi. Orang-orang yang sakit corona akan cepat sembuh. Sabar ya anak-anak. Iya betul. Keesokan harinya, sang guru mengirimkan video untuk memberi semangat kepada anak-anak yang ada di rumah. Tuh, lihat dan dengar kata Miss Ruth. Kevin, anak, kalian akan belajar di rumah. Nanti mama akan videoin kalian, lalu dikirim ke Miss Ruth. Nanti kalian akan bertemu dengan teman-teman dan Miss di aplikasi Zoom. Nanti mama akan bantu kalian ya. Oh, kok seru ama? Iya ah, nggak rame mah. Iya. Oh, nggak rame gimana? Nah, sekarang, nih, ayo anak. Sekarang kamu harus mewarnai dulu gambar ini ya. Anak, ayo mewarnai ya. Lalu, Kevin, nih, harus mulai membuat worksheet mat ya, Kevin. Oh, mau. Mau, kita mau main aja. Pokoknya kita marah sekarang. Iya, aku mau main Lego aja. Loh, kalian mau kemana? Gak seru, Ma. Ya ampun, kalian harus segera melakukannya. Gak mau, pokoknya gak mau. Aku juga gak mau. Mau main aja. Keesokan harinya, Mama diundang Miss Ruth untuk bergabung di kelas Zoom temu kangen bersama Miss di sekolah. Kevin, Anna, ayo. Zoom-nya segera akan dimulai nih. Ayo, cepat. Kalian akan bertemu dengan Miss Ruth, juga teman-teman sekelas. Ayo, cepat. Papa akan bantu kalian untuk siapkan laptopnya. Yuk. Zoom-nya dimulai. Halo anak-anak, apa kabar? Hai Miss Ruth. Ya, sehat ya semuanya ya. Wah. Kita nyanyi dulu ya. Siap nyanyi dulu ya. Good morning. Oke, good morning everybody. How are you? Good morning. Oh, fine. Everybody, how are you? Good morning to you. Oh, I'm fine. To me, good morning everybody. How are you? Nah, sekarang Miss Ruth akan panggil satu-satu ya. Oke, siap ya. Good morning, Roger. How are you? Roger? Oh, I'm fine. Good morning. I'm fine. Anna, how are you? Loh, Anna, kenapa? Lagi sedih. Good morning, Fania, how are you? I'm
Good morning, Kevin. How are you? Kevin lagi sedih ya? Waduh, nggak mau lihat Miss Ruth. Kenapa? Kenapa sih? Baik, nggak apa-apa. Sekarang Miss Ruth mau tanya lagi, kalau Roger sama Fania happy di rumah? Senang? Happy, Miss. Happy. Ini kenapa ya? Good. Happy. Kevin sama anak kenapa sedih begitu ya? Kenapa ya? Iya, Miss. Mereka sedih karena nggak bisa ke sekolah. Oh, begitu, Bu. Oke. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang Miss Ruth mau cerita nih tentang Paulus dan Silas. Nah, Paulus dan Silas ini ada ceritanya di Alkitab ya. Ada yang pernah dengar cerita Paulus dan Silas? Fania atau Roger, Kevin atau Anna pernah dengar? No. Saya, Bu. Oh, sudah pernah. Oke. Nah, Miss Ruth mau ceritakan tentang Paulus dan Silas. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan ya, anak-anak. Paulus dan Silas sedang ada di kota Filipi. Di Filipi, ada seorang anak perempuan yang sedang sakit. Lalu Paulus menyembuhkan anak perempuan itu. Tapi ada orang-orang yang tidak senang dengan apa yang Paulus lakukan. Mereka memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Saat tengah malam, Paulus dan Silas memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan dengan sangat keras sampai semua orang-orang yang ada di penjara dapat mendengarnya. Tiba-tiba, terjadilah gempa bumi dan pintu-pintu penjara terbuka. Juga belenggu yang mengikat kaki Paulus dan Silas juga terbuka. Tetapi anak-anak, Paulus dan Silas tidak pergi melarikan diri. Wah, Tuhan Yesus hebat ya. Saat kepala penjara mendengar suara itu, dia ketakutan dan bertanya kepada Paulus bagaimana dia dapat selamat. Lalu Paulus menceritakan tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk semua orang. Kepala penjara pun mau percaya. Juga semua keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Malam itu juga, kepala penjara membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan juga mengobati luka-luka mereka. Setelah Paulus dan Silas sembuh, mereka pun dibebaskan dan mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka. Nah, dari cerita Paulus dan Silas, kita belajar, anak-anak, selalu mengucap syukur. Paulus dan Silas, sekalipun mereka ada dalam penjara, bahkan kakinya dirantai, mereka tetap bersyukur, memuji Tuhan. Nah, jadi anak-anak di rumah juga, kalaupun tinggal di rumah dulu nih karena ada virus corona, anak-anak harus tetap bersyukur ya, bersabar. Kita berdoa supaya secepatnya virus corona pergi ya, dan orang-orang yang sakit karena virus corona bisa sembuh. Oke, anak-anak, gimana Anna sama Kevin? Masih sedih? Oh iya, nanti nggak apa-apa. Tiga-tiga, Miss. Oke, nanti sama Mama Papa bisa cerita lagi, bisa ngobrol lagi ya tentang kisah Paulus dan Silas. Ya, anak-anak. Coba lihat senyumnya. Senyum. Kenapa sih kita perlu bersyukur, Miss Ruth? Karena kita masih diberi kesehatan ya, anak-anak ya.
ada orang-orang yang sakit di rumah sakit, ada orang-orang yang nggak bisa makan karena nggak punya uang, anak-anak. Anak-anak masih bersyukur, masih bisa makan, ya, masih bisa sehat, ya. Juga papa mama juga sehat. Cici, Koko, Dede masih sehat. Kalau mungkin ada yang sakit, kita akan doakan supaya cepat sembuh. Oke, anak-anak? Ya. Jadi Miss Ruth doakan anak-anak sehat, semangat. Kalau di rumah juga jangan lupa belajar bersama papa mama ya, kalaupun tidak datang ke sekolah. Oke. Yo, Miss Ruth. Sebenarnya sudah kangen sama anak-anak. Pasti anak-anak juga kangen ya. Tapi kita akan segera ketemu. Belum tahu kapan sih anak-anak. Ya, jangan lupa apa? Cuci tangan. Apa? Oke, makan makanan yang sehat. Makan buah dan sayur. Ya, kalau harus keluar rumah harus pakai masker. Ya. Oke. Iya, ya. Sekarang kita mau berpisah dulu nih. Ya. Coba mana senyumnya yang terbaik? Iya. Oke. Dadah anak-anak. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Bye, Miss Ruth. Bye. Bye, Miss Ruth. Nah, bagaimana Zoom-nya hari ini bersama Miss Ruth dan teman-teman? Tadi Miss Ruth cerita tentang Paulus dan Silas yang di penjara. Walaupun mereka sedih, mereka tetap memuji Tuhan loh, dan mereka berdoa selalu. Iya, mereka tidak marah-marah loh, Ma. Ngomong-ngomong, itu, ya kan nak, gitu ceritanya. Iya. Lalu, bagaimana akhir ceritanya? Waktu Paulus dan Silas memuji Tuhan, ada gempa bumi dan pintu penjara terbuka. Rantai di kaki mereka juga terlepas loh, Pak. Dan mereka bisa pulang deh dengan selamat. Kemarin, aku marah-marah deh. Karena sekarang kita nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ke sekolah, marah-marah kita. Hari ini, Ana juga. Ana tidak mau menjawab, Miss. Aku salah. Dan itu pasti membuat Tuhan Yesus sedih. Pasti semua orang juga sama. Kan? Bukan kita saja yang diem di rumah, semua orang juga kan, Ma? Iya, betul. Nah, sekarang kalian mengerti kan? Dan tahu apa gunanya? Kalau kita marah-marah, kita sama sekali tidak akan bisa merubah keadaan. Kita harus tetap belajar mengucap syukur. Kita harus selalu berterima kasih, seperti Paulus dan juga Silas. Walaupun mereka ada di penjara. Nah, sekarang siapa yang mau berdoa dan juga minta maaf kepada Tuhan Yesus karena kalian tadi sudah marah-marah dan bilang sekarang kepada Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, aku masih bisa sehat sekalipun tinggal di rumah. Betul. Aku coba, aku mau berdoa. Ayo, bagus. Kita berdoa ya sama Tuhan Yesus. Ya, lipat tangan tutup mata. Lipat tangan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, maafin kita ya. Karena kemarin kita marah-marah. Tuhan, sekarang kita mau berterima kasih untuk semuanya. Walaupun kita tidak sekolah, tapi kita diberi kesehatan. Papa mama juga sehat. Tuhan, terima kasih ya buat miss-miss di sekolah.
yang selalu bantu kita, walaupun belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, terima kasih ya anak-anak. Kalian memang anak-anak yang hebat. Tuhan Yesus senang, tidak akan sedih lagi. Tuhan Yesus bangga dengan kalian. Yeay, pasti Tuhan Yesus sekarang smile kan? Lihat aku sama Kevin. Karena sudah tidak marah-marah lagi. Mama. Ya, ya. Mana ya tugasku yang Matt itu? Aku mau ngerjain, oh, sekarang. Kalau anak, mau kerjain juga enggak? Iya, Ma. Aku juga mau mewarnainya sekarang. Dan nanti, Mama kirim videonya ke Miss Ruth ya. Oke. Oke. Nah, kalau gitu, kita sama-sama ke kamar kalian ya untuk mengerjakannya. Ayo, ayo. Ayo. Inilah akhir cerita hari ini tentang keluarga Pak Jona yang mau selalu bersyukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Boys and girls, we have seen the puppet show. Through the story, we learn to give thanks all the time like Paul and Silas. Even though Paul and Silas in difficult time, they still can pray and praises to God. This year is a very special year for us. We cannot go to school. We have to stay at home. We have to study at home. Your mom and your dad cannot go to work as usual because of COVID-19. But through all of this, we have to be thankful and grateful because God always take care of us and our family. I hope during this time you stay at home, you can be more obedient and keep up the spirit. Anak-anak, sebentar lagi anak-anak akan naik kelas loh. Anak-anak pre-end, kalian tidak akan tinggal di pre-end lagi. Kalian akan pergi ke nursery. For level nursery, you will go to K1. For K1 students, you will go to K2. And for K2 students, you will go to P1. Wow, it's really exciting. I hope in the new academic year, you will be more diligent and more obedient. And also, I hope you will like your new teacher, new class, and new friends. God bless you, my beloved children. Nah, saat ini Miss Santi mau bicara sama Papa Mama. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh orang tua murid atas dukungannya selama satu tahun ajaran ini. Tahun ajaran ini memang begitu istimewa. Dengan pandemi COVID-19 ini, segala sesuatu berubah. Proses belajar mengajar anak-anak juga berubah secara total. Kita semua harus menyesuaikan diri. Dan saya tahu hal ini tidak mudah untuk dijalani bagi orang tua, juga bagi kami pihak sekolah. Satu hal yang ingin saya sampaikan, saya berterima kasih untuk setiap kerja keras seluruh orang tua murid dalam mendampingi anak-anaknya selama proses home-based learning ini. Dengan pertolongan Tuhan, kita dapat melihat anak-anak menyelesaikan tahun ajaran ini dengan baik dan naik ke level selanjutnya. Kami ucapkan selamat kepada seluruh orang tua. Pada kesempatan ini juga, saya sebagai kepala sekolah ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh guru atas usaha dan kerja kerasnya selama proses home-based learning ini berlangsung. Saya tahu rekan-rekan, ini tidak mudah buat kita semua. Tapi saya sangat berterima kasih buat semua usaha dan kerja keras kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Akhir kata, kami selalu berdoa agar seluruh keluarga besar TK Trimulya sehat selalu. Dan mari kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID ini segera berlalu. Dan kita semua, baik anak-anak,
orang tua dan orang yang ada sekeliling kita dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Selamat berlibur anak-anak, selamat beristirahat kepada seluruh orang tua. Sampai jumpa di tahun ajaran yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Yes, anak. Today, yes, we will announce who will get trophy. Woohoo! I'm so happy. So, oh, excited. Trophy. What trophy ya? What trophy? Yes, anak. I think the trophy is for the children who always go to school. Attendance Ni Richie Salim, Pre-Nursery Lovely Lion, Sunday School Christopher Edward William, Grace Clara Sutanto. Next class from Nursery! Nursery Fantastic Fish. Attendance Aldrich James Samuel, Ivin Claire Budiardi, Sunday School Leonel Alexander Imawan, Ivin Claire Budiardi, Dylan Oliver Lysius. Nursery Happy Horse. Attendance Asiera Lovely Abigail, Nelson Carter Irawan, Sunday School Kathleen Olivia Milano, Gerald Oliver Leonardi. Nursery Lovely Land. Attendance Kiyomi Summer Haryanto, Sunday School Joshua Sean Hatianto, Mikael Jonathan Hambali. Nursery Splendid Swan. Attendance Malvern Prilan Siputra, Matthew Aiden Nurhadi. Sunday School Caleb Selig, Valerie Natasha Quinn. This class is K-1! Attendance and Sunday School trophies for K-1 class. K-1 AA. Attendance Dylan Lee Herdianto, Maximilian Denzel Angelo, Sunday School Janice Kamadira Hutaju, Joachim Liga Kurnia. K-1 Bibi. Attendance Tobias Kurniawan, K-1 Sisi. Attendance Glenn Alexander Tanu Mulyana, Nicholas William. Sunday School Glenn Alexander Tanu Mulyana, Chelsea Angelic Sutanto, Nicholas William. K-1 LL. Attendance Eleanor Patrick Senjaya, Serikaya Xavier Sulaiman. Sunday School Stephen Anthony,
Hans, Carlton, Kaswan, Henrik, Sofianto. Attendance and Sunday School trophies for K2 class. K2 Didi. Attendance: Clarissa Griffith Tanuwijaya, Kasaninta Laura Kim, Maximilian Elliot Iman, Milan Zach Lee, Nathanael William, Sunday School, Clarissa Griffith Tanuwijaya, Kasaninta Laura Kina, Nathanael William, K2 EE. Attendance: Benedict Fernando Wijaya, Kaylin Grace Melody, Gideon Firstian Budiarto, Jeff Nathaniel Budi, Catherine Abigail Gunawan, Sophie Katarina Wong Senjaya. Sunday School: Ansley Jane, Benedict Fernando Wijaya, Kaylin Grace Melody, Carlson Gunarian, Charlotte Valerie Rosen, Elton Zachary Gunawan, Ethan Dominic Leonardi, Freya Naftali Winky Chrisias, Jeff Nathaniel Budi, Leonard Rafael Kamajaya, Prince Joshua Effendi, K2OO. Attendance: Afielo Klein Herianto, Claire Griffith Tanuwijaya, Joshua Eldrick Setiawan, Kennard Elnathan Lim. Sunday School: Afielo Klein Herianto, Claire Griffith Tanuwijaya, Gracelyn Giselle Liu, Joshua Aldrich Setiawan, Kaira Valerie Giang. That's all children. Thank you. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup tahun ajaran ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sepanjang tahun yang Tuhan berikan buat kami, buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ajaran 2019-2020 ini, untuk kesehatan anak-anak, untuk sukacita yang Kau berikan di dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami bersyukur Kau baik buat kami. Tuhan, tolong kami, kami boleh menyelesaikan tahun ajaran ini dengan baik, meskipun kami harus mengalami home-based learning, tapi kami boleh memiliki sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami bersyukur, biarlah tahun ajaran ini boleh menjadi berkat tersendiri buat setiap kami, anak-anak, orang tua murid, dan juga guru-guru. Tuhan tolong, pada masa liburan ini, kami boleh diberikan istirahat yang cukup, sukacita yang luar biasa yang dari Tuhan, dan ketika kami membuka tahun ajaran yang baru, Kau berikan semangat yang baru. Apapun yang akan kami alami di tahun ajaran yang baru, kami percaya Tuhan Yesus ada beserta kami dan akan menolong kami bisa menghadapi semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami menyelesaikan tahun ajaran ini dengan baik dan kami mau tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.